Di pasar tradisional modern Kota Bengkulu, harga daging sapi segar mulai mengalami kenaikan sebesar Rp10.000 per kilogram menjadi Rp130.000 per kilogram. Sebelumnya, daging sapi dijual berkisar Rp120.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi ini telah terjadi sejak sepekan terakhir. Tingginya permintaan pasar serta terbatasnya pasokan daging menjadi penyebab kenaikan harga saat ini. Selain itu, kenaikan harga daging sapi juga dipengaruhi momen bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut para pedagang, kenaikan harga daging sapi ini akan terus terjadi hingga Hari Raya Idul Fitri pada pekan pertama bulan Juni mendatang. Masih sudah 13 sekarang. Kalau untuk tulang fisik? Tulang 80. Terus isi-isi daun? Jeroan tergantung. Ya, paru kan beda-beda harga. Meskipun harga daging sapi mengalami kenaikan, hal tersebut belum berdampak pada daya beli masyarakat. Para pedagang mengaku penjualan mereka belum terganggu akibat kenaikan harga tersebut. Tim Liputan Kompas TV Bengkulu.